Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi seperti biasa di video kali ini kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Kenapa Dexter tidak punya pistol? Apa karena itu dia jadi ditinggal sama Cloud? Daripada dibilang Dexter tidak punya pistol, lebih tepatnya jika Dexter saat itu sedang tidak membawa pistol. Karena seperti yang kita tahu, senjata utama dari Dexter adalah pistol kecil yang digunakan untuk membantu Cloud dalam melakukan basic attack. Terlebih lagi, Dexter adalah partner dari Cloud yang sangat penting. Makanya selain diberikan pistol untuk membantunya, Dexter juga diberikan kepercayaan untuk membawakan Blazing Weapon milik Cloud saat dalam mode Blazing West. Jadi akan sangat mustahil jika Cloud meninggalkan Dexter. Saat dalam markas Red Jackal, Cloud memang terlihat sendirian tanpa Dexter. Tapi sepertinya, Dexter masih ada di dekatnya untuk mengamati keadaan di sekitar Cloud. Lalu kenapa Dexter ditinggal kabur naik kuda saat Cloud melarikan diri dari Kane? Ya, saat itu situasi sedang tidak kondusif, di mana ada banyak musuh yang sedang menyerang. Dan satu-satunya cara adalah melarikan diri. Clint kabur bersama dengan Matilda, sedangkan Cloud kabur naik kudanya sendiri. Namun hal itu dilakukannya setelah terlebih dahulu mengajak Dexter untuk kabur. Dexter kan monyet lincah, jadi dia bakalan mudah untuk mengejar Cloud yang hendak kabur naik kuda. Nah, buktinya saat Cloud udah agak jauh, terlihat bayangan kepala dan juga ekor kecil di pundak Cloud yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Dexter. Nah, jadi intinya Cloud tidak akan pernah meninggalkan Dexter, karena Dexter adalah partner terbaik yang dia miliki. Oke, next, komentar selanjutnya. Kapan hero emak ulang tahun? Apakah kalau ulang tahun dia bakal barbar? Hero emak itu Hilda ya? Iya bang. Hilda Shiro Mama Barbar ini memiliki tanggal perilisan 28 April tahun 2017. Jadi ulang tahunnya masih lama ya. Namun untuk barbar atau tidaknya saat dia ulang tahun itu tidak seberapa. Karena yang lebih berbahaya adalah saat Hilda merayakan ulang tahun hero lain, yang berkemungkinan hero tersebut akan mengalami pengalaman yang paling barbar dalam ulang tahunnya. Mungkin contoh simpelnya kayak gini. Pas lagi ulang tahun, kepalanya dipentokin ke meja. Barbar banget kan? Oke, next, komentar selanjutnya. Kenapa hero di Mobile Legends tidak pernah merasa lelah dan lapar, padahal mereka bertarung terus? Kalau dalam story-nya sih nggak semua hero bertarung terus. Ya, walaupun ada hero yang hobi banget bertarung sih, seperti Argus yang ingin melahap banyak jiwa untuk pedangnya, Alucard yang ingin membasmi semua iblis, dan juga Martis yang terus bertarung untuk menguasai 3000 Worlds untuk menjadi Asura King. Namun dalam gameplay kebanyakan hero-nya terus bertarung tanpa makan, kecuali pedang iblis dari Hanjo yang hobi memakan makhluk hutan, dan juga Detona si dinosaurus milik barat yang gemar memakan hero lawan dan melepehkannya kembali. Namun selain itu, ternyata ada hero lain lagi yang berpotensi untuk tidak lapar dalam gameplay, karena hero-nya memiliki persediaan untuk menghilangkan rasa laparnya. Lalu siapakah hero-nya dan seperti apa tampilannya? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Baxia, salah satu murid terlama dari Great Dragon yang seangkatan dengan Yuzhong yang merupakan reinkarnasi dari Black Dragon. Baxia adalah hero tanker yang sering dipick karena dia memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan juga rotasi yang cepat dengan cara menggelindingkan tubuhnya dan menabrak lawan yang ada di depannya. Kemampuannya itulah yang bisa membuat Baxia sebagai tanker dalam semua line. Tergantung siapa teman yang membutuhkan bantuan, maka Baxia akan langsung menuju ke sana dengan cepat. Dan hal itulah yang membuat Baxia mudah mendapatkan sandbag.
atau penerima damage terbesar dalam battle. Tapi para hero murid Great Dragon memang banyak yang OP sih. Ada Yuzhong yang bisa berubah menjadi naga terbang dan nyeruduk serta memporak-porandakan formasi lawan. Terlebih lagi defense dari Yuzhong juga tergolong cukup besar. Atau Ling sang assassin ganas yang memiliki pergerakan cepat dengan cara meloncati bebatuan dan memiliki skill tajam dengan damage yang lumayan sakit. Lalu untuk hero marksman ada Wanwan. Dalam setiap basic attack-nya dia memiliki kemampuan semi flicker atau sedikit melompat ke arah yang dituju. Dan meskipun ultimate skill-nya cukup sulit untuk digunakan, namun saat digunakan Wanwan bisa melakukan serangan beruntun ke arah lawan yang dituju. Dan hero inilah yang berperan penting dalam comeback moment saat final MPL lalu. Untuk hero fighter ada Jilong. Sepertinya dia sendiri adalah hero yang kurang OP. Meskipun telah mendapatkan remake dalam patch Beyond Legend yang lalu, namun peningkatannya tidak terlalu drastis. Dan jika Chang'e dihitung sebagai murid Great Dragon, maka dia juga termasuk dalam salah satu hero yang overpower dengan damage per second yang sangat mematikan dari ultimate skillnya yang bisa diluncurkan meskipun saat dalam mode berjalan. Nah, okay, cukup 6 itu aja hero-nya. 5 hero overpower yaitu Yuzhong, Baxia, Wanwan, Ling, dan juga Chang'e, serta satu hero yang kurang overpower yaitu Jilong. Bagaimana dengan Luoyi Bang? Luoyi itu hero dari Kadia Riverlands, namun sayangnya dia bukan murid dari Great Dragon. Kalau untuk OP atau enggaknya, Luoyi termasuk hero yang OP dalam early game. Namun untuk late game atau sekitar menit 20 ke atas, kemampuannya udah nggak begitu efektif. Nah, kembali ke Baxia. Dalam beberapa minggu yang lalu, Moonton mengumumkan akan membuatkan skin baru lagi kepada Baxia. Setelah sebelumnya dia diberikan skin Elite Badass Roller. Dan kali ini, Moonton kembali memberikannya survei skin baru dengan 3 tampilan survei yang bisa dipilih. Dan inilah tampilannya. Tampilan pertama, Baxia berpenampilan rapi layaknya seorang pramusaji dari burger. Namun burgernya bukan merupakan burger dari McDonald's ataupun Burger King, karena Baxia dalam tampilan ini tidak di-endorse dari pihak manapun. Pin logo dengan huruf M di dadanya mungkin melambangkan Mobile Legends atau kalau enggak ya Moonton. Hal yang unik dari tampilan ini adalah weaponnya, yang berupa roti burger dengan isi di dalamnya, di mana pada tiap tangannya terdapat roti, telur, selada, dan juga daging beef tipis. Dan pada rotinya terdapat 3 tusuk kayu kecil yang menancap. Kalau burgernya aja segede itu, pasti Baxia dalam skin ini nggak bakalan takut merasa lapar, karena dia memiliki persediaan makanan yang sangat besar. Tapi perlu kalian ketahui, sebenarnya tema tampilan Baxia burger ini udah ada pada survei skin sebelumnya, di mana skin pemenangnya adalah Badass Roller, yang saat ini menjadi skin elite milik Baxia. Dan skin yang gagal dirilis adalah skin Baxia dalam tema Momotaro dengan perisai dari buah persik, skin dengan tema dinosaurus yang menetas dari telur, dan juga skin Baxia sebagai tukang burger ini. Namun meskipun memiliki kesamaan tema, tapi tetap aja memiliki perbedaan, di mana pada skin yang lama topinya lebih tinggi dan skin yang baru menjadi topi pendek yang terbuka di atasnya. Lalu pin di dadanya kalau dulu berupa Harper, kini diubah menjadi logo M. Dan pada roti burgernya kini diberikan 3 tusuk kayu kecil. Lalu hal yang paling penting adalah, pada tampilan yang dulu jumlah biji wijennya ada 16, namun sekarang menjadi 15. Kenapa jadi sedikit bang? Mungkin karena Moonton merasa jika angka 15 lebih baik daripada 16. Karena menurut ilmu kuliner dalam bidang wijenologi, sebuah onde-onde yang lezat dan legit memiliki jumlah wijen yang ganjil. Dan hal itu pun berlaku untuk burger yang juga menggunakan biji wijen. Jadi kalau tampilan ini yang udah 2 kali ikut survei skin dengan perubahan biji wijen menjadi ganjil, apabila masih nggak terpilih ya berarti para pengisi surveinya tidak cukup tahu akan ilmu wijenologi. Oke, selanjutnya tampilan kedua. Baxia berpenampilan barbar, seperti halnya kesatria Romawi kuno. Dengan rambut merah, 3 cakar tajam di pundaknya, dan juga perisai super besar yang ada di kedua tangannya, dengan simbol ukiran matahari dan juga kepala singa.
Sebenarnya tampilan ini tergolong standar sih, alias kurang terlalu spesial. Dan di dada Baxia terdapat luka tebasan yang masih berwarna merah. Apakah itu melanggar family friendly? Kalau Moskov yang juga memiliki luka tebasan seperti itu, warna merah darahnya diganti menjadi ungu. Jadi kemungkinannya kalau tampilan ini yang terpilih, lukanya akan diubah warnanya. Atau kalau nggak gitu, lukanya pasti akan dihilangkan. Lalu tampilan yang ketiga, Baxia berpenampilan rapi dan juga formal layaknya seorang petugas dari bar club, di mana dia membawa papan darts putar yang juga tersedia panah darts di sampingnya. Dilihat dari uang yang tertancap pisau di tengah papannya, sepertinya permainan darts ini digunakan untuk taruhan atau judi. Jadi tampilan ini sangat cocok buat latihan hero marksman yang memiliki senjata panah darts, seperti halnya Iritel ataupun Wanwan. Terlebih lagi Wanwan memiliki skin normal yang bernama Darting Star atau sang bintang pemain darts. Nah, itulah tadi ketiga tampilan skin survei terbaru dari Baxia, yang rencananya akan dijadikan skin Starlight atau bisa juga skin spesial. Dan dari ketiga tampilan tadi, menurut kalian bagusan tampilan yang mana? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.